Saya rasa saya rasa individu macam Fuad Zarkashi ni tak ada credibility untuk bagi komen mengenai individu macam Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi saya nasihatkan Fuad untuk fokus kepada tempat dia dan tak payahlah nak bagi komen jadi sebagai batu api yang macam-macam. Realitinya kita dalam Bersatu dan Perikatan Nasional sentiasa bagi komitmen untuk menjaga kebajikan rakyat. Kita sentiasa bagi komitmen untuk memulihkan kembali ekonomi negara. Dia punya pandangan tak habis-habis cuba menimbulkan fitnah menjadi batu api, membawa kepada perpecahan. Jadi komen-komen Fuad ni saya rasa tak ramai lah yang ambil serius sekarang.